Provinsi Sumatera Barat. Siapakah dua peserta terpilih yang akan berhasil mendapatkan Selempang Lidah 2021? Oke, selamat malam untuk Caca, Rio, dan Iqbal. Terima kasih kalian sudah memberikan performance terbaik kalian tadi ya. Dan untuk peraturan yang sama, Liga Dangdut Indonesia 2021 hanya mengambil dua kuota saja. Untuk dua orang tersebut, Bunda Ino dan Lesti akan memberikan selempang kepada kalian. Lesti? Dan Rahmadonal Muhammad Iqbal yang berhasil membawa selempang untuk mewakili Provinsi Sumatera Barat berkompetisi di Panggung Lidah 2021. Dan buat Caca, saya sebenarnya nggak ikhlas juga kalau dia lewat. Secara itu pilihan kita bersama. Betul. Ya, tapi kalau Caca masih mau menunggu di tahun 2022 nanti, kita akan menjamin kalau kamu langsung masuk akses juri. Bisa kita minta golden ticket kamu sebentar? Untuk Chelsea Olivia, selamat ya, karena mendapatkan jalur khusus di Lidah 2022. Terus berlatih dan datang kembali untuk berjuang menjadi duta provinsi. Oke. Semangat. Semangat. Belajar dari sekarang, semuanya dipersiapkan. Jadi nanti tahun depan begitu ketemu sama kita, kamu udah bakal langsung lolos ke panggung besar, oke? Sukses ya, Naya. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Sukses, sampai ketemu di panggung besar. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Lidah 2021 di channel Indosiar hanya di video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Lidah 2021 secara lengkap di aplikasi video. Download aplikasi video sekarang juga. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di Lidah 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi video.